diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Abah, becek atau enggak? Satu, dua, tiga, ayo. Posisi, posisi. Baru gue check out itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin, robbi shrohli sadri wa yassirli amri wa la 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, Ibu dengan bicaranya saya. Saya bicara nih, Bu ya. Ya, insya Allah acara kita akan dimulai. Nah, karena ibu juga mampu bersama-sama, buktinya kita bisa bareng-bareng kesini, sedikit demi sedikit nabung bisa bareng-bareng. Terima kasih atas semua ini semua, bahwa bersama-sama kita bisa terus bergerak untuk kebaikan, merawat kerukunan semuanya, Bu ya. Semuanya. Saya bilang hai, jawabnya halo. Depan mundur.
Ya panas nih. Cek. Sekarang ada tinggi deh. Dah, berikutnya halo. Halo. Berikutnya kita mau main rumah dan pohon. Kita mau main rumah dan pohon. Yang berdiri di atas yang berdua ini rumah. Yang jongkok pohon. Yang rumah yang mana? Yang berdiri. Yang pohon yang mana? Yang kalau saya bilang rumah, saya akan teriak antara rumah dengan pohon. Kalau saya bilang rumah, rumahnya diam. Pohonnya lari pindah rumah. Iya.
ada banyak ide-ide, mungkin yang nanti dari ibu, ide-ide ibu atau saran-saran ibu itu bisa kita rapatkan, kita bisa ramu lagi yang nantinya bisa menjadi program yang terkeren di RW 8. Alhamdulillah untuk acara ini kayaknya senang banget, happy banget, terapi jiwa biar pikirannya sehat. Bagus RW 08, good luck. Terima kasih. Terapi jiwa ya Bu? Ya. Kenapa bisa terapi jiwa Bu? Senang, kan obat juga. Terapi jiwa nih, acara-acara begini ya. Masya Allah, ibu namanya ibu siapa Bu? Ibu Aisyah Bakar. Ibu Aisyah Bakar. Bu Emi mana dapat ibu Aisyah Bakar? Dapat door prize jiwa. Ini katanya terapi jiwa. Ibu Aisyah Bakar dapat door prize. Ada tulisan tidak beruntung. Jangan-jangan tidak beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang di mana yang ngomong? Ini. Ibu silakan Ibu. Ibu ya. Saya hanya sarankan untuk RW 8. Saya minta tolong taklim untuk ibu diadakan lagi. Taklim untuk ibu-ibu. Ya, untuk PPKT RW 8. Ya. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Sukesi dari RT 6. Ibu Sukesi dari RT 6. Sarannya taklim ibu diadakan lagi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Taklim. Ya. Siapa lagi? Ibu ini dulu. Ini ngapain dulu? Di sana Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus RW 08. Mudah-mudahan dengan jalan-jalan ini jadi happy, menambah imun kita. Karena kita kan di rumah terus ya ibu-ibu. Ya betul gak Bu? Di rumah. Nah jadi jalan-jalan ini menambah imun kita semuanya. Happy ya Bu. Mudah-mudahan nanti jalan-jalannya lebih jauh lagi. Ke Bandung tuh Bu Emi. Minta Bapak nginep. Iya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut Ibu dari siapa namanya dari SMA? Saya Ibu Nurfi. Dari RT 3 RW 8. Pilih. Semoga PKK dan kader menjadi garda yang terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Ibu, Pak RW mau juga mana Pak RW? Ini kalau dapat amplop gini saya juga mau ngomong. Ambil dong, Mak. Assalamualaikum Ibu-ibu. Terima kasih Ibu-ibu bahwa penggerak terdepan warga lingkungan suksesor program pemerintah adalah ibu-ibu semuanya. Gak ada ibu-ibu, program pemerintah itu gak berjalan Bu. Suksesor itu ibu-ibu semuanya. Gak ada PKK, gak ada posyandu, gak ada kader-kader, ini program pemerintah tidak berjalan. Tetapi kalau program lingkungan semuanya, bahwa tanah RT, RW, PKK semuanya itu bukan istilahnya bukan kuasa pengguna anggaran, jadi tidak ada anggaran seperak pun dari pemerintah. Jadi kegiatan RT, kegiatan PKK, kegiatan RW tidak bisa berjalan tanpa keterlibatan ibu-ibu semua, warga semuanya, mau rukem, mau sampah, mau keamanan, mau program jaringan sosial semacam pendidikan, itu dari peran serta para warga semuanya. Jadi tidak mungkin RT RW punya kegiatan kalau tidak
keterlibatan kalau Bapak Ibu semua, Ibu semua di sini. Jadi kalau toh ada infrastruktur itu sifatnya pengajuan. Pengajuan kayak GOT, kantor RW, fasilitas umum, jalan, semuanya itu pengajuan dari ke pemerintah. Tapi pemerintah tidak memberikan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang. Tapi itu program lingkungan semacam hukum kematian, semacam itu harus melibatkan, harus terlibat Bapak-Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada iuran di semuanya, mohon terlibat semuanya. Jadi kayak rukem Bu, misalnya contoh rukem ya, saya seringkali ngomong di sini. Rukem kita semuanya kan cuma dapat berapa? 2.250.000 satu kakak, 8.000 rupiah iurannya. Untuk mengumpulkan 2.250.000 itu perlu waktu 23 tahun. Jadi kalau ada 4 orang anggota keluarga ditanggung maaf-maaf meninggal semuanya, santunnya maaf-maaf nih, itu kan dapat 10 juta, itu harus bisa, baru bisa terkumpul selama 80-90 tahun. Jadi memang tanggung renteng kita, kalau dibilang menguntungkan, ya menguntungkan, tapi kan nggak ada yang mengambil duluan juga kan, 2 juta gitu kan. Gitu. Jadi memang mau ngambil duluan tuh Bu. Jangan ya Bu ya, panjang umur. Jadi memang 8.000 buat satu kakak, bukan satu jiwa. Idealnya memang satu jiwa. Contoh itu. Soal keamanan juga sekarang kita udah jalan. Ada total dari RT1, RT34, RT56 sampai 34 ada. Itu juga karena keterlibatan ibu-ibu, juga para pengurus RT yang sudah merelakan BOP-nya 500.000 itu buat honor, insentif, security. Jadi selama ini sekuritas keamanan belum ada, jadi ada, ibu-ibu bisa malam bisa tidur nyaman karena kepedulian para pengurus RT. Selama ini sebagian RT belum memungut iuran keamanan, jadi mohon dimengerti kalau keamanan baru bisa meminimalisir, tidak bisa zero, tidak bisa kosong tingkat kerawanan. Jadi intinya bahwa semua kegiatan kita itu tergantung peran warga semuanya, peran ibu-ibu semuanya. Tanpa ibu-ibu semua, tanpa bapak-bapak semuanya, tak gak akan jalan kegiatan RT lingkungan. Makanya kita tugas pokok fungsi RTRW hanya meracut keragaman, itu satu. Yang kedua, supaya kondusif lingkungan. Kalau anggaran, tidak ada anggaran, tidak nol, zero. RTRW itu tidak ada anggaran sama sekali di pemerintah. Makanya kita selalu dorong keterlibatan warga semuanya. Makanya luar biasa peran ibu-ibu ini mensukseskan program lingkungan, program pemerintah. Tanpa ibu nggak jalan, bu, pemerintah bu nggak bakal jalan. Kegiatan posyandu, kegiatan posbindu, kegiatan keamanan lingkungan ini karena peran serta warga semuanya. Ujung tombak sukses program pemerintah adalah di bawah, di RT, di RW, di PKK, di ibu-ibu semuanya. Jadi terima kasih semuanya. Jadi mari kita sama-sama bahwa mendorong lingkungan kegiatan warga kita supaya tetap terjaga. Bahwa kayak jalan-jalan sekarang ini kalau ibu-ibu tidak nabung satu sedikit juga akan bisa jalan-jalan. Itulah kedaulatan kita, kerukunan kita, kebersamaan kita bisa begini. Karena kita nggak mungkin mengandalkan orang lain, karena pemerintah juga nggak mungkin ngasih jalan-jalan ke kita, gitu loh. Ada yang mau ngasih pun tuh pasti punya kepentingan. Partai politik kah, calon wali kota, calon bupati punya kepentingan. Dibarter dengan suara kita. Kalau nggak di, tapi kan kita nggak mau begitu, gitu. Kita mau punya kedaulatan untuk memilih siapa calon kita, gitu. Makanya ada tawaran-tawaran itu, karena kita ibu-ibu sudah mengumpulin semuanya, menghargai kedaulatan martabat kita semuanya, kita bisa berjalan begini. Jadi kita kalau kita dengan bersama kita bisa. Jadi kita terima kasih sekali lagi bahwa semua ini bisa jalan karena kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Di semua kegiatan warga itu peran warga semuanya. Itu Bu ya. Saya kira gitu aja supaya memberi kesadaran kepada kita bahwa tidak ada anggaran dari pemerintah untuk RT RW. Ada BOP buat RT, BOP buat RW yang sebesar 700.000, semua kembali ke warga. Kami pengurus RW yang 700.000 sebulan tidak pernah melihat, semua kembali ke warga, semua jadi barang, semua buat kemaslahatan warga. Begitu juga RT. Maka luar biasa para kabinet RT kita yang mau berusaha payah, mau mengabdikan hidupnya buat melayani warga semuanya. Jadi kalau mau komplain ke RT, ke RW, ya
kira-kira hak dan kewajiban kita di penilai. Jadi uang sampah yang 20.000 itu Bu, itu langsung ditransfer ke Dinas Lingkungan Hidup RW, hanya memfasilitasi numpang transfer, jadi tidak ada di RW. Gitu. Sama seperti keamanan, sama rukun, jadi tidak ada semua yang dari warga buat pengurus, tidak ada. Semua balik lagi ke semua warga. Begitu juga jimpitan, dibagi habis setiap jimpitan itu. Jadi tidak ada kita RW, pengurus, RT, celamitan mengambil peran ibu semuanya. Jadi maka ini luar biasa peran serta ibu semuanya dalam membentuk lingkungan yang kerukunan yang makin harmonis ke depannya. Karena kan kita rajut semuanya Bu, di remajanya sudah terjalin, di ibu-ibunya terjalin, di bapak-bapaknya sudah terjalin, dan dengan berbagai perkumpulan di masjid, di musola terjalin semuanya. Itu meminimalisir gesekan-gesekan kita yang tadi kita gak kenal dan saling kenal. Jadi pelan-pelan kita bersama kita bisa. Demikian ya Ibu ya, mohon maaf bila kesalahan. Terima kasih, silakan Kak Fitri, Kak Eni, dilanjut. Baik, tepuk tangan untuk ibu-ibu semua, garda ke depan RW 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ingin kasih masukan ya, maksudnya program yang dulu pernah kita adain waktu zaman proyek Kuis, Evan, kita pernah peduli lansia. Itu kita kunjungan dari rumah ke rumah lansia yang udah nggak bisa jalan, lansia yang udah nggak bisa kemana-mana. Waktu itu kita ngasih parcel buah sama amplop kalau orang yang nggak mampu. Itu bagus ya, saya pikir itu bagus sekali karena seperti biru laliden lah kita berbuat baik sama orang tua. Jadi dulu itu pernah ada waktu jam Buis, kita keliling. Halo sama almarhum. Ya. Almarhum. Buis, Mbak Ibu, kakak, kader. Kita keliling, nyamperin. Emang Mbak Ayu kan? Gak tahu, saya lupa. Kita nyamperin lansia-lansia yang udah gak bisa jalan, kita kasih apa? Bantuan. Apa itu berupa buah atau berupa amplop kalau yang tidak mampu atau sembako. Itu setahun sekali nggak apa-apa, tapi itu bagus saya bilang untuk hormat kita sama orang tua di lingkungan kita. Biru idein di lingkungan ya, baik. Berarti nantinya kita coba rumuskan lagi. Nanti kalau misalnya alhamdulillah bisa kita lakukan sama-sama. Yang dimana kesemuanya itu ketika kita berkunjung kemanapun, peran ibu-ibu semua itu sangat diperlukan. Baik Bu, siap-siap Bu ya. Insya Allah nanti yang baik-baik nanti kita tinjau lagi ke depannya dan menjadi rupa-rupa. Kita kasih amplopnya RT 11. Tadi namanya siapa aja Bu RT 11? Bu siapa namanya? Ibu Yusuf. Ibu siapa? Ibu Yusuf. Bu Heni. Bu Heni. Maisaro. Maisaro baik. RT 7 ya Bu? RT 11. Masih muda-muda banget. Masya Allah. Cantik-cantik. Suaranya cantik banget. Ke samping, ibu ke samping. Ayo, open, ayo. Open lagi ke sini dulu. Mati. Yeah. Baik. Mau nyanyi apa ibu-ibu? Tuh, ibu-ibu semua segini banyak nyanyi nih. Abis nyanyi bareng-bareng aja ya, lagu terakhirnya biar saya nggak mau berhentiin. Nyanyi apa? Balonku udah seneng banget, lagu balonku, balonku lagi. Bu, ada yang pesan di satu?
Ya, Pak. Aku seorang kapiten katanya. Kita menghabisin dulu. Boleh. Enggak, itu kan. Boleh, boleh. Itu meja yang biasanya. Kalau ini meja berapa? Kalau ini yang satu ini ya? Maaf, Bu. Ternyata empat ini aja. Baik. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan, trok trok trok, akan seorang kapiten. Macam itu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kapiten kita. Baik, kita bagi lagi amplopnya. Ini satu duitnya banyak banget ini Kak Fitri. Lagi duitnya banyak banget. Lagi duit ini, Masya Allah. 4 orang. Ya. Info berikutnya Kak pakai musik dari saya, tapi kita nyanyi nanti sampai lagunya habis, maka di situ bolanya berhenti. Nyanyi lagu apa, Bu? Potong backup saya. Terima kasih. Saya mau bikin tebakan satu dulu. Oke, tebak-tebakan. Silakan Pak RW. Oke, tanggal berapa kantor RW diresmiin? Tanggal berapa ya? Tanggal berapa Pak RW? Bu, tanggal berapa Bu kantor RW diresmiin Bu? Tanggal berapa? Yang nunjuk banyak masalahnya ini. Banyak yang enggak tuh yang di belakang. Panitia boleh ikut nggak Pak RW? Ini ponakan nggak boleh ini. Nggak boleh. Siapa? Gambreng. Tunggu. Fitri, karena banyak yang ini, gambreng aja yuk. Siapa yang jawab? Ayo. Sini, gambreng. Gambreng, di sini. Gambreng, 100 ribu nih, gak kasih nih, habis siap. Ayo gambreng. Ayo gambreng, berapa orang nih, ayo. Oh timpa layu gambreng. Ini gak bocoran loh, 21 Januari. Berapa? 21 Januari. Salah gak? Betul. Salah. Karena waktu itu sekaligus hari ulang tahun saya waktu itu. Enggak ikut gambreng, salah. Ulang lagi. Ulang lagi. Pertanyaan yang sama apa ganti pertanyaan, Pak? Ganti, udah bocor itu. Udah bocor. Sekarang. Apa, Pak? Itu mau jawab apa manggil teman? Tebakan agak dark joke ini, dark. Jok in the dark, kayak gimana? Tanggal apa? Berapa Ibu Ayu meninggal? Aku! Tanggal berapa Ibu Ayu meninggal? Gak boleh, sudah gak boleh. Saudara, gak ikut. Ayo, gambreng lagi. Gambreng lagi. Gambreng lagi, ayo berapa orang itu di luar saudara, dua saudara, ayo gambreng. Ayo, gambreng lagi, ikut, 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Nino. Tanggal berapa Nino? 15 Mei 2022. Ngantek. Enggak. Punyaku. Ya, 15 Mei. Oke. Berapa tanggal berapa? 15 Mei 2022. 15 Mei 2000. Benar ya? Hari-harinya hari apa? Jangan gitu. Nino udah tahu aja. Nino udah tahu udah alhamdulillah, Mi. Oke, nanti. Nanti termin kedua lagi. Nanti bikin dulu pertanyaannya. Silakan Jen. Alhamdulillah.
hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Oke. Termin kedua, dua tebakan, 150.000. Dua tebakan ya. Sebutkan nama lengkap. Ini ada dua tebakan nih. Ketua Sekretaris Bendahara RW. Ketua Sekretaris Bendahara 3. Sama sebutkan 5 Ketua RT, nama lengkap semuanya. RT. 5 ketua RT bukan istilah. Beneran kan nih? 5 ketua RT dan 3 pengurus inti RW, nama lengkap. Ya, ini kandidatnya satu. 150.000. Ya, orang. Yang baru kata-kata ini tadi katanya belum dapat amplop. Katanya. Ini belum nih. Lima pengurus, 5 ketua RT, nama lengkapnya di mana saja pokoknya di. Wah, dia tahu. Ketua, sekretaris, bendahara. Itu buat RW. Oh, RW, RW BPH ya, RW BPH, kemudian RT 5. Oke, okay, berarti mana aja nama lengkap? 3 sama 5. Jadi 8 nama. Oke. Okay. 8 nama. 8 nama sebutin. Yang belum dapat amplop tadi. Nama lengkap atau panggilan aja Pak RT? Nama lengkap. Nama Uidi. Ini BPH diem. BPH diem. Ayo. Nama lengkap. Pasti bisa dia. Siapa yang bisa? Ayo. Siapa lo? Pak Epi, Epi nih. Siapa? Coba sekarang sebut ketua pengurus inti RW siapa aja? Nama lengkap. Tadi jadi itu siapa tuh? Pak RW. Siapa namanya lengkap? Ahmad Hadiyin. Terus? Sekretaris Palak Yuda Anindita. Palak Yuda. Salah. Ada maknya nih. Ada maknya. Ayo. Ada maknya. Ayo. Ayo. Ayo ulangi lagi. Ya sekali lagi. Belakangnya salah ya? Nah, belakangnya salah. Nah. Oke. Okay. Siapa lagi? Jenny coba. Siapa nonton Jenny? Coba-siapa tuh? Ayo, udah. Ini karena banyak pererewek, jadinya terlalu susah kalau jawab 8 nama. Oh, ada yang mau coba nih? Nih. Coba, ayo. Bu Eli, silakan Bu Eli. Ketua pengurus inti RW. RW ya? Iya. RW dulu, RW dulu. Iya. RW Ahmad Hadi. Oh, enggak boleh. Yang belum dulu, yang belum dulu. Siapa ini? Ayo, Bu, itu Bu Nopi, Bu Nopi, Bu Nopi, Bu Nopi. Bu Benny. Mana? Bu Nopi. Oh, belum ya? Ini bukan BPH dia ya. BPH enggak boleh jawab. BPH ya? BPH bukan, oh enggak boleh. Oh, BPH. Oke. Kalau saya BPH bukan. Saya boleh enggak? Panitia lah ini. BPH itu ketua saya sebenarnya bukan. Memang ada. Boleh saya kader Pak. Oke, ketua pengurus RW. Ini benda ketua Ahmad Hadiyin. Betul. Sekretaris Palak Yuda Anandita. Betul. Bendahara Andri Soeharto. Terus 5 pengurus RT. Mana saja? 5 aja ketua RT-nya. Wagimin. RT berapa? 8. Terus? RT 6. Oh, jadi Dedi Koswara RT 6. RT 6. Jumin Marta RT 11. 11. 2 lagi. Hayat. Dayat Hidayat 9. Salah. Salah. Imam. Imam RT 4. Oke, satu lagi. Satu lagi Dudi. Dudi siapa? Dudi siapa?
Budi Mulyadi kita. Satu lagi 150.000. Dodi Rosadi. Ya udah kangen jarang sekali yang punya nama. Jadi urutannya Bu RT itu 1 Rahmat Hidayat, 2 Dudi Rosadi, 3 Mohtar, 4 Iman Alvaro, 5 Imam, no, RT 6 Dedi Kuswara, RT 7 Hendro Effendi, RT 8 Wagimin, RT 9 Dayat, RT 10 selama ini gak tahu namanya Aju-Aju, namanya Febriansah, RT 11 Jumin Mata, RT 12 Pak Rozak, Abdul Rozak, RT 13 Febriansah. Oke, terima kasih Bu Novi. Oke, 150.000 ya. Dapat P itu. Itu dia berkah jadi. Oke, terima kasih. Selamat makan siang semuanya. Nanti kalau video ya.